crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Ayo cepetan yuk, itu mesti dicuciin dulu pada nih. Bau. Ayo, Manis, kenapa tiba-tiba kita berubah jadi petola duyung kayak gini? Gua sebenarnya panas sih ngeliat lu begini. Bini gua lagi bunting, gua sabar aja. Ya. Ntar kalau gua bini gua udah kelar, gua ladenin nih pakai baju begini nih. Ini gua kasih dah. Kalian sudah masuk ke dalam singgasan aku. Hai, Putra Duyung dan Dugong. Pasal duyung gede banget. Ini duyung ya. Kau lihat. Aku akan meminta kalian berkomunikasi dengan ikan. Putra Duyung Anwar. Rasa ikan yang kekuatan aku. Hah? Aku akan keluarkan semua jurusku untuk membersihkan diri kalian. Kenta! Anwar! Oma, ampun. Kita janji kok akan lakuin semua yang Oma mau. Tiba-tiba kita ada di tempat gelap kayak gini ya? Apa jangan-jangan gara-gara kita masuk ke goa lagi? Duh, sumpah deh. Jalan-jalan kali ini horor banget, Manis. Oma, kenapa serem dan gelap banget ya? Ada apa? Maaf, maaf. Oma. Udah pulang aja, jangan main-main. Ini juga berisik teruk lagi. Apa? Apa sih? Apa? Pulang aja udah, Iwan. Gak pada jadi masalah sih ya. Allahu Akbar, astagfirullah. Apa sih?
tengah syuting, tiba-tiba lampu kameramen kita mati. Coba lihat sama kakinya. Pak, kita mau pulang, Pak. Habis dari mana tadi? Saya nyasar di gua apa gitu tadi, Pak. Tarik. Ini busi di sini. Dari gua sebenarnya di Cirebon. Hah. Emang ngelakuin hal apa di sana? Nih, ngomongnya sompra. Enggak. Gegabah. Bukan saya, Pak. Enang tangi. Bapak, Bapak, jangan. Bapak, bisa dari mari ya? Siapa itu? Baik, berarti dia penyampaiannya. Ada meeting-nya. Ya, kalau kayak gini itu pamitannya. Sampai ketemu lagi, jadi berani jalan-jalan. Hits banget. Wah!